Selamat malam, salam santun untuk sahabat YouTube channel Album Misteri Banten dimanapun Anda berada. Kali ini kami sedang berada di sebuah tempat, yaitu tepatnya di dekat kandang sapi, jalan menuju ke Kampung Cipurun. Konon katanya di tempat ini ada kejadian-kejadian aneh yang menurut warga yang lewat ke sini itu pada ketakutan. Nah, kejadian apa nanti kita akan coba tanyakan kepada Bapak ini. Dengan Bapak siapa, Pak? Dengan Bapak Dede, ya. Bisa Bapak ceritakan kejadiannya seperti apa, Pak, di sini? Ya, saya kurang tahu juga sih, kurang tahu persis kejadiannya seperti apa. Konon katanya banyak orang yang menceritakan di sini banyak-banyak hal-hal yang mistis. Ada yang lain, misalnya lihat penampakan-penampakan itu. Kalau saya sendiri sih belum pernah ya, tapi kebanyakan gitu ada yang melihat, yang lewat dari kurang dari Bayah menuju Cipurun gitu, ada yang lihat katanya gitu. Ada yang lihat penampakan. Ya, penampakan. Gitu. Penampakan seperti apa itu? Penampakannya katanya seperti ada seorang gadis yang duduk pengen ikut gitu katanya. Terima kasih Pak atas informasinya. Itulah tadi penjelasan dari Bapak Dede, salah seorang warga yang kebetulan katanya ada penampakan-penampakan yang aneh di sini. Untuk lebih jelasnya kita akan coba lakukan mediumisasi lewat teman kami. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel kami. Selamat menyaksikan Album Misteri Banten. Mantap. Assalamualaikum. Sampurasun. Nih. Boleh saya bertanya? Kenapa, Nik? Oh, tetiasa bahasa Indonesia. Wios abinaros. Nik, puntennya abi kadieu maksudna ngadangu obrolan di masyarakat cenah di desok sering loba penampakan. Bener eta, Nik? Kira-kira saha eta Nini? Alasan Nini ngaganggu masyarakat naon, Ni? Oh, hayang disampurnakeun. Ni, mun salah sahiji dina masyarakat dina hayang naros ka Nini endah? Mangga nu naros? Ini tempatnya di mana, Nik? Oh, nu di jembatan itu. Wujud Nini naon? Mainnya kunti di mana-mana, kunti bodas, Nik. Tapi Nini mah kos wawa gombel ya, mah. Nini asalnya jelema. Oh, tersampurna mawatna. Ngaran ini saha? Tegaduh nama? Saha? Pancenah yang disampurnakeun. Oh, urang dia. Jadi nuk dikubur di kuburan iya? Gak sadayana bisi bilih anu barenaros mangka. Ya ni ayah salah sahiji warga di dinu bari naros ni. Ah mangga. Sampurasun. Oh. Ni, ya. Kuring rek nanya ka Nini, ya.
cek masyarakat di dia nu pernah nempoan itunya masyarakat anu baik beuting dan balik ke Cipurun itunya berarti nyorang ayah Indomar bahkan mana teh belanja di dia gitunya bahkan sering masyarakat eta manggihan putri diuk gitu di dia nganggung sehingga mana teh hangilu oh di dinya kunaan teh sampai ka kitu tapi teu kaganggu gitunya teu kaganggu teu nyelakakeun. Nah, jadinya kan di dia diuk dia, nah diuk di dia. Hayangilu ka ditu. Nepi ka mana eta hayangiluna? Ka imah ini di mana imah ini? Di makam. Olain di mana? Di Cipurun. Oh. Ari ini bisa aya tempat di dia kumaha di Cipurun ka dia, Nak? Mau tidinya. Ain tidinya. Mautna kulantara naon ni? Apa maksudnya di paehan apa kumaha? Bunuh diri. Kumaha maksudnya? Oh, ku penyakit, ku corona meureunnya. Yang musim corona ayeuna. Nyaho nih Kak, corona teu. Oh, itu nyahoannya berarti. Nih. Konon Cek Batur cenah Cek Batur aya salah sahiji warga Cipurun anu pernah ngeningali pernah sempat belanja di tempat aya Indomar bener eta ni bener teu oh. Kusaha eta ni kusaha ku nini lain kusaha, oh jadi aya selain di nini aya deui nu lain kitu nya oh jadi nini mah mun ukur ngeunan megati dia hayang ngilu ka Cipurun. Oh, yang disampurnakan. Oh, bisa nerangkan tin ini. Nah, anu nyieun Indomar eta, saha di dia eta? Makhluk naon eta? Nya, ya eta rame eta ieu masalah di dia mah gitu, bahwa Indomar teh di dia sedangkan di dia leuweung nih. Gitu. Pasar. Oh, pasar. Oh, pasar. Jadi oh, belah mana itu belah mana nih? Di kandang sapi. Oh. Jadi selain tin ini aya keneh nu lain. Akeneh nu lain. Oh, balalaga. Nah. Oh, memang tengah ganggu. Ukur megatan gitu doang gitu nya, yang ngilu iya gitu ka Cipurun ka ditu. Tangke mah ulah eta nih, jabal tu sarieuneun. Gitu, pan ini masalah endoi alamna. Nya engke mah ulah eta nya, wayahna. Udah ngeganggu belah ka jelema. Jadi anu rek ka Cipurun oge nu balik peuting sok sarerieuneun ni eta terus serang bae. Ya. Ulah wayahna enam ulah bae nya disemet ayeuna nepi ka engke gitu. Nini man nini gitu di alam nini gitu. Ai manusia mah lain deui gitu. Kaena nini bisa nerangkeun teu eta nu anu nyieun Indomar eta saha kira-kira makhluk naon eta ni? Oh, kabehan. Jadi kumpulan makhluk-makhluk anu kunini di ieu gitu nya. Emang ieu aya jalur kitu nih ka ditu. Ka Ciwangwangi ka ditu. Aya ngemplong jalan misalnya nya. Itu nih nu jangkung gede nih wau. Itu di tukang. Saha eta nih? Oh, naonnya luhur gitu nih. Oh, tilok ngaganggu, tapi kan warga nu lewat kan sih. Sarieuneun, ulah mapan batur, kuring sorangan geus teu sanggup. Gitu. Ayeuna mah geus, ulah ngaganggu di nya. Gitu. Pilih nu bade naros gitu. Pilih. Tos anu rek nanya. Pilih mana nana? Daya. Akhirnya. Ya, kumpulan satu kumpulan perpun. Nyi, dia pada naros. Ayah anu dipanggil dengan saha. Ini lain. Saha. Baturan ini. Bisa tu bedas saya tinggal ngomong nih. Sangaran nih.
Ini bisa. Kumaha nyampurnakeun. Nih, lamun kami teterang kangaran kumaha nyampurnakeun. Berarti ini bohong, kita mah yang sempurnakeun. Ih, belasin isin. Sangaran. Sangaran ini. Oke, lamun ini ngabedakeun ngaran, kupamir disampurnakeun. Gitu, mau nggak bohong kami semua, lamun ini terus terang ngaran saham ini. Mulai isin-isin, sahan ini. Hah? Upit. Lanak mana mainnya, lain ininya. Hah? Ngaran yuk. Upit. 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 Upit dari mana? Oke. Nih, kedatangan kami tadi nggak ganggu tuh, nih. Jadi kami dipersilahkan sadayana ka dieu. Ai nini boga salaki. Rawat kan. Ya udah nih ya. Kalau itu informasi dari Nini, hatur nuhun ya. Tiasa keluar sorangan nih. Entah ya, harus dikeluarkan ya. Insya Allah, aku kami didoakan. Nu sarana di dia gitu, disampurnakan ininya. Jadi ternyata pemirsa yang mengganggu di sini itu atau mitos yang berada di tempat ini itu benar. Bahwa ada salah satu warga yang melihat Indomar itu benar. Ini dari salah satu media dari makhluk jin yang saya masukkan ke tubuh orang ini. Jadi kenapa dia mengganggu? Karena dia ingin disempurnakan. Untuk itu saya berpesan untuk yang hadir di sini, kita doakan bersama biar dia sempurna kembali lagi ke alamnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.